Pak Kiai sabar, tenang aja. Ini ujian buat Pak Kiai. Pak Kiai ikhlas, Pak Kiai pengen diangkat derajat sama Allah. Dan Allah mboten sare. Pokoknya masalah ini akan saya tuntaskan. Nama Pak Kiai nanti saya akan bersihkan. Bahasanya Pak Kiai bukan dukun santet. Pak Kiai bukan ahli sihir. Tapi Pak Kiai adalah ahli kebaikan. Allah mboten sare. Tenang aja. Saya akan bantu, saya sikat ini siapa dalangnya. Hajar semua sama saya. Gak jelas ini. Orang tega-teganya pakai kayak dituduh kayak gini. Emang pakai bisa nyantet? Ya saya percaya Kiai karena sudah menyebut demi Allah, demi Rasulullah. Dan saya cek dulu kekuatan-kekuatan juga pakai tidak ada dan pakai tidak mempunyai ilmu hitam amat. Tenang aja Pak Kiai. Saya akan bantu Pak Kiai tenang ini sampai selesai. Ini kurang orang-orang edan semua. Siapa kamu? Saya anaknya. Oh, Anda anaknya Kiai Syarif. Bukan, dia tuh dukun. Eh, maksudnya apa? Dukun. Dukun dari mana? Dukun santet. Kata siapa kamu ngomong dia dukun santet? Banyak orang yang ngomong ke saya. Ngomong apa? Bapak kamu itu dukun santet. Kamu yang bener aja. Kamu itu anaknya Kiai. Bodoh amat. Itu Kiai kamu lagi sakit, bapak kamu. Gak peduli. Masa harus mati kayak gitu? Biarin. Anda dosa lo berdosa. Dia malu-maluin keluarga. Malu-maluin apa? Kamu punya bukti apa? Banyak. Kamu keluarga. Ngerti apa? Banyak. Kamu tentang spiritual ngerti apa? Banyak yang ngomong. Saya ngecek wallahi demi Allah dia bukan dukun santet. Saya bersumpah. Dia dukun. Saya sudah bersumpah loh demi Allah. Dia dukun santet. Kenapa Anda lebih percaya orang? Karena ada dalam bukti. Islam ketika sudah ngomong demi Allah itu sudah sangat tinggi ada sekali. Ada buktinya. Apa buktinya? Bapak saya itu dukun santet. Saya sudah ngomong, demi Allah, demi Rasulullah, dia bukan dukun santet. Dia dukun. Anda gila, kurang ajar kamu. Kamu yang gila. Saya ngapain kamu di sini sama dia? Ya enak-enak. Oh enak-enak, enak-enak gimana? Yang tumpahkan gitu. Tumpah-tumpahkan. Sok tahu banget. Kalau hamil gimana kamu? Biarin. Kok biarin?
Kan aja kamu. Kamu ibu sama anak sama aja. Iblis semuanya biadab kamu. Kamu yang iblis. Kenapa saya yang iblis? Hah? Jangan ikut campur masalah saya. Ya sekarang saya sudah ikut campur. Pergi sana. Karena saya itu, bapak kamu lagi sakit semua dijaga orang nengok pun gak boleh. Itu mau bikin bapak kamu mati pelan-pelan kayaknya nih kamu. Gak betul. Parah, minta maaf kamu sama orang tua. Ngapain minta maaf? Dia kayak baik loh. Tidak. Dia suka ngulang ngaji dari musola. Alah, apaan? Cuma kedok. Kok kedok? Emang iya? Kedok apa kamu? Dia tuh dukun santet. Emang odong-odong pakai kedok. Ya kamu yang pakai kedok kamu. Lah. Parah kamu. Minta maaf sama dia. Ngapain minta maaf? Keluar kamu sini. Mati tuh kamu. Bangun, duduk kamu di kursi. Tidur. Bangun, siapa kamu? Ngapain nanya-nanya? Ganggu orang aja lagi senang-senang. Itu anaknya Kiai loh, kamu ditumpak-tumpak. Biarin aja. Aja. Enak-enakan lagi diganggu lagi. Gila kamu. Itu Kiai lagi sakit. Biarin aja. Kiai di mana ada Kiai? Enggak ada. Di sini adanya dukun juga. Ngapain? Dukun-dukun apa? Dia bukan dukun santet, Doclo. Kata siapa? Kata saya. Banyak buktinya kok. Bukti apa? Orang-orang di sini pada mati. Tetangga aja kemarin masuk ke situ, mati langsung. Mati orang waktunya mati aja. Kamu jangan nuduh orang. Biarin aja. Kayak kamu ngerti aja tentang perkara gaib kamu. Biarin aja. Jangan kayak gitu. Dia orang baik. Kata siapa? Kata saya, demi Allah dia orang baik. Enggak ada. Di sini semua udah pada tahu dia dukun santet. Ada, jangan-jangan semua provokatornya nih gara-gara mau numpakin aja anaknya si Kiai. Dan kamu. Jangan-jangan anaknya Kiai itu sisinya juga kamu digilirin. Ya, boleh. Kamu yang provokatorin. Kamu yang dukun santet. Ngapain? Kagak, bukan. Minta maaf kamu sama Kiai. Enggak ada maaf-maaf bagi saya. Kamu kan dukun santetnya. Kagak, bukan. Jangan bohong. Bukan. Anda yang mitnah nih. Mitnah. Siapa yang mitnah? Saya sekali lagi minta maaf. Kalau nggak takut sama saya kamu. Silakan kalau bisa. Oh.
Assalamualaikum. Anda kurang aja Nabi Adam. Berdiri kamu. Kamu jangan-jangan backingnya ya? Backing apa? Dia backing kamu. Ah bukan, ngapain bawa-bawa backing? Anda nggak waras. Waras? Kamu yang nggak waras, ngapain sih? Itu anak kamu ditumpakin kan, diam aja kamu. Tumpakin, kamu kalau ngomong sembarangan aja. Orang tadi di kamar berduaan itu perempuan sama laki-laki. Berduaan, itu yang perempuan itu anak kamu. Jangan fitnah itu, bukan jangan dia. Fitnah, jangan fitnah. Dan aja. Kamu siapa? Apanya dia kamu? Kamu ya, gurunya? Gurunya apa? Saya bukan gurunya. Terus? Lagi ngapain di sini? Ya, dia kiai loh. Dia kiai loh. Kiai dari mana? Kiai dari mana? Kiai dari mana? Ya kiai dia. Bukan. Dia iblis ini. Iblis. Anda juga berarti iblis. Terus ngapain jaga-jaga di sini? Orang dia mau mati. Orang itu mau mati, didiemin aja semuanya. Biar aja suruh mati. Kenapa? Ya kamu aja yang mati duluan. Parah aja kamu. Hah? Dia kan bukan kiai, bukan santet. Emangnya apa? Kata siapa dukun santet? Ya banyak buktinya. Bukti apa? Banyak orang. Anda yang dukun santet, paham? Enggak bisa dong, saya bukan dukun. Masuk kamu. Ada urusan. Iya datang ke dia. Madon nggak ngasih nilai aing. Huh.
Disuruh gue yang mutia. Minta maaf gak? Minta maaf gak sama suami? Enggak. Kenapa enggak? Ngapain? Bodoh amat, suruh mati aja. Lagi gak berfungsi juga. Ngapain? Gak berfungsi gimana? Ya udah gak, udah important lah. Oh. Suruh mati aja. Oh, important. Udah gak. Kenapa urusannya malah larinya ke important? Berarti Anda berarti mitnah kan? Udah enggak berfungsi. Berarti Anda pernah kan mitnah suami? Bodoh amat. Bodoh amat. Kok bodoh amat? Lagian itu ngapain sih maksa-maksa saya terus? Anda enggak waras, Bu. Waras saya. Tuh anak ibu rela ditumpakin tuh sama orang. Itu jangan sok tahu. Kok sok tahu? Eh, bangun kamu. Kamu tiduran kan? Emang kan? Kamu tiduran? Iya. Tuh, iya. Kamu tuh ya. Dasar. Apa? Nggak usah marah-marah kamu. Hah? Kamu juga dijebolin sama dia kan? Hah? Kalau ngomong, jangan sembarangan. Aja. Tuh, tumpakin sama dia. Itu diapain? Ditumpakin kan kamu. Numpak-numpak. Kalau nuduh. Jebol tuh barang. Jangan seenak, udah jebol-jebol. Apanya ya jebol sembarangan? Tuduhin sama dia kan? Emang saya apa? Jebol-jebol. Apa yang masuk pada dirimu? Kamu enggak waras. Kamu jangan fitnah suami seperti itu. Sama orang baik loh. Dia orang baik. Dia ngajar-ngaji. Saya bersumpah Allah, demi Allah, dia enggak punya santet. Dia enggak punya sihir. Kamunya aja yang nyari-nyari alasan terus mitnah-mitnahin orang. Biar suami kamu mati secara perlahan. Biar suami kamu diusir dari sini.
Terus kamu enak-enakan semua sama laki-laki semua di sini. Kenapa sih mulut gak dijaga? Oh, gak dijaga? Nah, saya ngomong baik-baik loh. Saya juga baik-baik. Lagian kepo-kepo amat sih, itu urusan saya, urusan pribadi saya, urusan rumah tangga saya. Situ orang lain, orang luar. Datang kemari, bikin huru-hara aja. Tenang aja. Bangun kamu. Kamu apain dia semua? Apain? Kamu biangnya nih ternyata. Biangnya apaan? Saya masih ini cuma main doang. Nah, jangan bicara kayak gitu. Kamu biangnya kan? Kamu yang mitnah semuanya. Emang kenyataannya iya. Kenyataan ya, apa? Buktinya dia dukun santet. Dukun santet, dukun. Dia bukan dukun santet loh. Kamu tumpahin dia kan istrinya? Ngaku. Enggak. Kamu. Ngaku. Enggak, sudah. Ngaku kamu. Enggak. Ngaku. Enggak, sudah. Jangan kayak gitu. Ada yang tukang santet, dia nggak bisa apa-apa. Saya malam hari ini saya bersumpah demi beliau. Wallahi, tallahi, billahi, dia bukan dukun santet. Ngebelain dia. Ya ngebelain apa? Dia bukan dukun santet. Kalau tukang santet pun sudah saya kajar. Saya gebukin sama saya. Gebukinnya banyak. Kalau dia benar dukun santet, saya gebukin sama saya. Dan saya, tanya istrinya, ada yang bikin-bikin cerita. Kamu malah yang kamu dukun santet. Saya kamu lagi mau minta maaf sama orang tua kamu? Gila semua emang. Bangun pakai, diminum dulu, diminum. Bangun pakai bisa, so, duduk. Ya, bangun. Duduk. Nah, diminum. Bismillah. Bangun kamu. Bangun. Tinggalin tempat ini. Keluar kamu. Bubar semuanya. Diam kamu. Bangun, keluar, bubar, tempat tinggalin tempat ini. Bangun, duduk di kursi. Duduk. Duduk situ pakai. Sini semua kamar. Cepat. Minta maaf sama kiai. Minta maaf. Sama bapak kamu. Bapak. Minta maaf. Ya, minta maaf ya. Kalau perlu sama bapak. Minta maaf. Ya. Maaf. Minta maaf. Minta maaf kamu banyak dosa kamu. Cium tangannya minta maaf. Kepret sama saya kamu. Minta maaf yang tulus dari hati nurani. Padahal itu aku berasa paling gurih ya.